hari ini kami NU beliau-beliau ini dari DPP PKS itu dalam rangka wujud real bahwa kita itu wasabi. Alhamdulillah dalam banyak hal PKS sudah banyak persamaannya dengan Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh DPP PKS tetapi ditindaklanjuti kegiatan ini oleh pengurus di bawahnya. Saya pribadi dan juga para pimpinan ormas Islam datang untuk menyampaikan apresiasi penghargaan tinggi kepada PKS yang kami nilai telah menjadi sebuah partai politik sejati yang secara konsisten dan konsekuen memperjuangkan nilai-nilai universal Islam untuk bangsa ini dan juga memperjuangkan secara khusus aspirasi umat Islam. Ini suatu partai yang menarik bagi saya dari sisi nama ya. Kenapa tidak Partai Sejahtera dan Keadilan gitu ya? Tapi Partai Keadilan Sejahtera. Karena tidak mungkin sejahtera kalau tidak adil. Jadi nama ini menurut saya betul-betul punya filosofi yang luar biasa. Oleh karena itu PKS harus berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan. Dari pesan dari para tokoh Dewan Dakwah dulu adalah dakwah dalam aspek politik. Dan itulah yang sekarang dilakukan oleh para sahabat-sahabat kita dari PKS ini. Itu yang kita jadi sebetulnya hanya kita ini berbeda pada posisi. Kami tidak politik praktis, PKS di politik praktis. Tapi yang dikerjakan tetap sama, yaitu bagaimana salah satu prinsip dari dakwah Dewan Dakwah adalah mengokohkan NKRI.